Allah. Dek. Pak Ngalio, hei. Aja nek kono jeglakan anu lho. Beginilah video amatir yang diambil oleh warga saat hujan disertai angin menerjang pemukiman warga di Desa Gendong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada Senin 17 Februari pada sore hari. Sejumlah warga yang panik berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri takut rumahnya roboh. Sebagian warga lainnya hanya bisa pasrah bertahan di depan rumah sambil berdoa agar angin itu segera berhenti. Hanya dalam waktu singkat sedikitnya 8 rumah warga sudah rusak. Satu di antaranya rumah milik Suwoto 47 tahun, warga setempat yang roboh rata dengan tanah. Beruntung saat kejadian, seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri lari keluar rumah sambil menggendong anak mereka. Hanya saja seluruh harta benda yang ada di dalam rumah tersebut rusak tertimpa oleh reruntuhan material rumah yang roboh. Ini tadi rumahnya roboh ini kenapa nih? Kena angin. Ya enggak tahu Pak, angin gede kok. Ya pas mau itu mau keluar, itu pintunya susah dibuka. Pas keluar ini udah enggak ada, rumahnya udah ambruk. Saat itu Ibu lagi di mana, Bu? Ya di dalam rumah sendiri? Sama anak-anak, iya. Habis itu pas mau keluar, kan gentengnya pada mabur itu, Pak. Pintunya dibuka sulit, habis itu ya udah pas keluar ini rumahnya udah ambruk. Ini disertai hujan nggak, Bu? Pas... Belum hujan, masih gerimis. Anginnya kenceng sekali, Bu? Iya. Suasana gimana, Bu? Gelap atau gimana? Ya gelap, mendadak kok. Berapa lama kira-kira angin? Nggak ada menitan, cepet itu. Jadi anak tadi ada di dalam rumah juga? Ada di dalam berapa? Rumah semua. Dengan anak berapa? Anak 3. Ceritanya anginnya dari sana, Mas. Dari sebelah sana sampai sana. Suaranya tuh wuh gitu. Terus apa itu sampah itu semua mumbuk kebelahan ke atas semua. Diangkat ya, Bu ya. Ya, diangkat semua tuh buk-buk itu sampai situ. Turun situ terus itu rumahnya adik itu tadi. Saat ada angin Ibu lari atau gimana, Bu? Lari enggak bisa. Ngangkat kaki itu enggak bisa. Enggak bisa lari. Soalnya ditarik ke atas itu terus. Jadi angin kencang yang dari sebelah barat ya. Nah itu kerusakan ada satu rumah roboh ya, total keseluruhan rata dengan tanah kategorinya. Terus yang kedua rumah yang rusak sedang ada sekitar 6, rusak berat mungkin ada 2 rumah. Ada korban jiwa, Pak? Dalam kejadian ini korban jiwa? Korban jiwa alhamdulillah enggak ada korban jiwa. Sepeda motor ya, mungkin kerusakan sepeda motor saja mungkin ada yang tertimpa. Mereka kini menumpang tinggal di rumah saudaranya yang terdekat karena rumahnya roboh. Kencangnya angin juga mengakibatkan banyak pohon tumbang. Rata-rata pohon yang tumbang itu menimpa bangunan rumah warga. Hingga kini warga bergotong royong membersihkan material rumah dan ranting pohon yang tumbang akibat terjangan angin tersebut. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Revolusi Multimedia.